my YouTube channel. Jadi sesuai dengan judulnya, yoi, ini adalah kompilasi TikTok dari Pianta atau Kentang Idaman. Sumpah aku alay banget, tapi yaudahlah ya guys, semoga kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notification supaya tiap kali aku upload, kalian bisa tahu. Jika ada zombie di kehidupan nyata, apa yang akan kalian lakukan? Bertahan hidup dong, Bu. Pian, coba kamu jawab. Kalau saya pilih mati aja, Bu. Hah? Mati? Kenapa? Iya, abisnya saya terlalu mager buat lari pas zombinya nanti mau ngejar. Jadi ya, mati aja. Oke semuanya, yang gak lulus tes ini hanya 2 orang, yaitu Pian dan Ete. Sisanya kalian boleh keluar ya. Makasih, Bu. Tapi kenapa saya gak lulus, Bu? Ya jelas, karena kalian berdua itu pilih mati. Mati itu jawaban yang salah. Tapi kan itu hak saya kalau pilih mau mati. Lagian zombie juga gak nyata kok. Ete, gue bingung dah. Orang kayak lu kenapa pilih mati sih? Itu karena gue mendingan mati daripada berubah jadi zombie. Plus kalau semua orang di sekolah ini berubah jadi zombie, gue jadi gak bisa belajar. Jadi karena itu lu pilih mati? Aduh, orang pintar emang beda otaknya. Yan, lu anak teater kan ya? Tema drama kali ini tuh zombie ya? Enggak kok, tema kali ini tuh soal kerajaan gitu. Kenapa emangnya? Aneh, coba lu liat ke arah sana. Kok banyak murid yang makeup kayak zombie gitu sih? Ete, gue gak yakin itu cuma makeup deh. Kok banyak murid yang makeup kayak zombie gitu sih? Ete, gue gak yakin itu cuma makeup deh. Jadi maksud lo udah zombie beneran? Iya weh. Terus gimana? Lo mau nunggu sampai zombie datang ke kita gitu? Ya iya, kan lo sendiri yang bilang lo mager lari kalau misalnya dikejar sama zombie. Iya mager sih, tapi gue kebelet berak anjir. Lo mau nemenin gue berak gak? Ah, lega. Loh, kok lo masih di sini sih? Gue kira pas gue keluar lo udah jadi zombie gitu. Ya gimana? Botai lu semerbak gitu bikin zombie jadi takut mau datang ke sini. Ya udah yuk, mangkal lagi di sana sampai zombie datengin kita. Ya udah yuk. Woi, ini kenapa zombie-nya kagak ada yang mau ngejar kita sih? Kayaknya mereka pada mager juga deh, Yan. Ih, kalau mager kenapa dia jadi zombie dah? Lah, kok lu malah ngamuk? Ya mana gua tahu. Sekarang sekolah kita jadi lautan zombie anjir. Ada pistol cuy, pasti tadi ada polisi yang nggak sengaja jatuhin. Ya udah, gimana kalau kita bunuh diri pakai itu aja, Yan? Oke, kalau gitu gue duluan ya. 3. Ada pistol cuy, pasti tadi ada polisi yang nggak sengaja jatuhin. Ya udah, gimana kalau kita bunuh diri pakai itu aja, Yan? Oke, kalau gitu gue duluan ya. 3, 2, 1. Kok nggak ada suaranya sih? Gue udah di surga belum? Belum. Coba sini gue liat pistolnya. Ini pistol mainan ya, Goyan. Ah, lu mah. Lu yakin deh ini pistol mainan? Iya, mainan itu. Makanya sini gua aja yang pegang. Wih, ada Pian. Tasya? Sabar, Yan. Coba lu liat pahanya. Itu ada bekas gigitan zombie, weh. Hah? Tapi kok dia gak berubah jadi zombie sih walaupun pahanya udah kena gigit? Hei, itu jelas karena gua spesial. Ngomong apa sih cewek jelek ini, Yan? Apa? Lu ngatain gua jelek? Sini lu. Hah? Kok ada pelurunya? Bukannya tadi lu bilang ini pistol mainan? Sejujurnya itu pistol asli. Tapi tadi pas lu mau bunuh diri, lu lupa tarik pelatuknya. Tadi sih. Sialan lu cewek sampah, berani-beraninya lu ya. Mampus lu, masih hidup lagi. Hei, sekarang gua tanya deh, Yan. Lu mau mati atau mau lari dari zombie? Gua. Lu mau mati atau mau lari dari zombie? Gua. Awas lu cewek sampah. Gua mager lari sumpah, tapi kalau harus jadi zombie, gua mau digigit zombie yang ganteng. Ya udah mati aja lah lu kalau kayak gitu. Tapi pistol ini udah enggak ada pelurunya, jadi lu harus cari cara lain buat mati. Mending kita cari tempat aman dulu yuk. By the way, Teh, lu lihat gak sih si Tasya? Dia udah digigit zombie gitu, tapi kok masih bisa sadar sih? Nggak tahu, gua nggak tertarik sama cewek jelek. Gua serius, Teh. Ya, itu gua serius, Pian. Teh, lu lihat deh, kayaknya karena udah nggak ada makanan lagi, mereka jadi makan satu sama lain, weh. Gua jadi pengen muntah. Jangan nih, gua kalau lu muntah, gua jadi ikutan mau muntah. Aneh banget gak sih, Teh? Kenapa cuma kita berdua yang dari tadi dicuekin sama zombinya? Iya, Jir, gue juga heran kenapa mereka gak ngejar atau gigit kita gitu ya? Apa jangan-jangan kita spesial lagi? Spesial? Tentu saja tidak. Di mata zombie, kita semua itu makanan. Hah? Lu denger suara gak? Suara siapa itu? Gue di sini, kenalin. Gue... Di mata zombie, kita semua itu makanan. Hah? Lu denger suara gak? Suara siapa itu? Gue di sini, kenalin. Gue Set B. Hah? Set B? Nama apaan tuh? Ini bukan nama sih, lebih tepatnya ini julukan. Setengah zombie, setengah manusia. Wah, Teh, kita kayaknya kedatangan orang gak waras lagi nih. Tapi Yan, kayaknya dia gak bohong deh. Hah?
Jadi maksud lu nih orang sama kayak Tasya gitu? Nih orang? Lu berdua tahu gak sih gue nih guru olahraga lu pada? Jadi pak, gimana ceritanya bapak bisa jadi set B ini setengah zombie setengah manusia? Oh menarik ceritanya. Jadi tuh pas lagi jam ngajar gue ketiduran di UKS. Pas bangunnya gue udah berubah jadi zombie aja gitu. Wah, cerita yang sangat tidak berbobot. Kok kalian berdua gak mengeluarkan bau ya? Iya iyalah, orang saya tiap hari mandi bapak. Bukan bau badan, tapi bau manusia. Hah? Bau manusia? Iya, kalian berdua ini sama sekali gak ngeluarin bau manusia. Apa jangan-jangan kita tumbuhan lagi? Gak lucu ya Goyan. Kayaknya kalian ini harapan umat manusia. Hah? Tamat! Pilih duit atau cogan? Ya duit lah. Kenapa gak pilih cogan? Iya, karena aku gak suka cowok ganteng, mah. Keluar kamu sekarang, dan jangan pernah balik kesini lagi. Loh, kok gue malah dapet pohon sih? Bukannya tadi gue pilih duit ya? Aduh gimana nih, mana gue udah diusir dari rumah lagi? Tenang aja, coba lo taruh gue di atas meja sekarang. Lo bisa ngomong? Iya, tapi cuma lo yang bisa dengar. Makanya buruan taruh gue di atas meja. Hah? Ini seriusan nih? Pohonnya keluar uang? Yoi, dan ini uangnya gak bakal habis. Kuy, kita beli rumah? Kuy! Pian, lu ngapain bawa pohon ke sekolah? Gue gak mau tahu. Hari ini lo harus temenin gue makan sate kelinci ya. Wah, ternyata bener guys rumornya. Pian udah gila. Masa barusan dia ngomong sama pohon sih? Ini kenapa semua pada ngeliatin gue sih? Sabar, kayak tadi ada yang ngajak gue ngomong deh. Ya emang ada. Lagian lo di sekolah gak apa pakai earphone dah. Dia suka-suka dia lah, kok lo ngatur? Entah tuh kenapa malah lu yang... Sabar, kok lo bisa dengar suara pohon ini? Ups, sejujurnya ini karena gue... Berubah wujud atau tidak terlihat? Apaan nih mah maksudnya? Oh itu, kamu harus pilihin kekuatan buat jodoh kamu, Yan. Oh, kalau gitu berubah wujud aja lah. Kalau tidak terlihat nanti malah dipakai buat ngintip cek mandi lagi. Tapi maksudnya berubah wujud tuh apa ya? Dia bisa berubah jadi apa aja gitu kali ya? Hai Pian. Hai Ica, mau ke kelas bareng gak? Lu duluan aja Yan, gue kesini cuman mau ngasih lu ini doang kok. Coklat dari siapa tuh Yan? Bukannya lu alergi coklat? Lah, bukannya ini tadi pagi lu yang ngasih ke gue, oncom. Hah? Gue? Wah, lu ya? Mana mungkin gue kasih lu coklat kalau udah tahu lu alergi coklat? Hah? Tapi gue yakin gue dapet dari lu kok tadi pagi. Sumpah, hari ini ke Apollo main basketnya keren banget. Males gue sama Playboy, mendingan lihat adik kelas kita tuh, si Ethan. Hah? Ethan? Yang mana tuh? Kagak pernah lihat gue. Balik bareng gue yuk, gue baru putus nih sama pacar gue. Yaudah, yuk. Hai Pian. Ke Apollo? Ke Apollo? Kok ke Apollo ada dua sih? Mah, di muka kok kenapa ada tompel kayak gini sih? Itu bukan tompel Pian. Jadi apa dong kalau bukan tompel? Kayaknya itu bentuk makanan yang harus kamu makan deh, biar jodoh kamu bisa muncul. Duh, makanan apa ya yang warna plus bentuknya tuh kayak gini? Wih, nice banget Ian, tompel lu mirip kentang. Kentang? Ian, itu seriusan mau lu makan? Bukannya lu benci kentang? Iya mau gimana lagi, daripada muka gua jelek ada tompel kayak gini. Iya sih, untung doi lu lagi lomba lari di kejuaraan nasional. Iya weh, sampai si Aiden liat muka gua kayak gini, aduh kejeng-kejeng gua. Duh, gua udah makan kentang tapi tompel gua masih ada weh. Ya udah, mending lu cuci mulut lu pakai ini aja dulu. Ini kan... Perhatian semuanya, karena oksigen di bumi sudah menipis, jatah napas kita akan dibatasin perharinya. Hah? Itu artinya kalau jatah napas kita habis berarti kita mati dong. Yan, futsal yuk. Enggak ah, ntar jatah napas gua cepet habis lagi. Di, lu percaya sama jatah napas? Gua sih kagak ya. Yan, tolong Yan, tiba-tiba gua gak bisa napas. Hah? Maksud lu jatah napas lu habis? Teh, bangun Teh. Bah, bercanda doang gua. Percaya lagi lu dasar oon. Bercanda lu gak lucu sumpah. Yan, jangan marah dong Yan, nih gua kasih es krim sebagai permintaan maaf gua. Hah? Ini klepon. Yoi, tapi dalamnya ada es krim loh. Soalnya ini ice klepon. Es krim mochi rasa klepon pertama di Indonesia. Ada taburan kelapa di luarnya gitu. Kulit mochinya juga kenyalnya pas banget. Plus ada aroma wangi pandannya juga. Tapi yang paling mantap isinya sih lelehan gula aren yang menggoyang lidah. Enak kan? Ini tuh inovasi warisan Indonesia. Baik-baik kok jatah napas gue naik ya? Itu karena lu... Seriusan nih? Gue bisa beli pangeran? Yah... Tapi duit gue cuma cukup buat beli monster. Yalah, monster aja. Tapi kalau tuh monster jahat gimana? Nanti gue dimakan. Terus gue gak izin mak gue lagi buat pelihara monster. Monster gue udah dateng. Ini monsternya. Tapi kok mirip banget sih sama manusia? Mana ganteng lagi? Polo. Apa? Polo apa? Polo. Polo, lu lapar gak? Kalo lapar nih ada mie goreng. Polo! Mie! Mie, kok gak mau sih orang enak kok ini?
Oh iya nih, pakai baju dulu daripada lu masuk angin ntar. Polo-polo? Yaudah, sini gue yang pakein. Capek juga ya bun ngurusin monster begitu doang. Mana lapar lagi gue. Polo. Ih, ini kan susu UHT Cimory varian Choco Malt. Ini tuh susunya enak dan creamy banget. Rasa coklatnya premium, terus maltnya bikin rasa susunya makin rich. Minum susu UHT Cimory ini berasa auto sultan dah. Emang harga gak bisa bohong deh, ada harga ada rasa. Polo. Kok marah sih? Gue suruh lu bantu tusukin, bukan suruh lu minum. Barusan lu ngomong?